Ici on kan. Ya, ya. Belum. Ya. Okey, meletup ah. Hari ini Cik ID akan mengambil ujian lita pintas ya, ujian akhir bagi untuk bergelar electrician expert. Okey. Dekat sini B ni, ni three phase. Semalam kita tengok single phase. Single phase sikitlah, ni three phase. Okay. B ni dah dirosakkan, dirosakkan oleh tikus-tikus yang jahat. Okey, Cik Adi akan mengambil ujiannya sekejap lagi. Okey. Kan? Okey, tu lita pintas sangat kuat eh. Okey, tak ada. Okey, on kan RCCB lita cahaya. Okey. On kan. On kan. Trip tak boleh on lah. Okey. Dekat lita kuasa pula. Lita kuasa. Lita kuasa. Okey. Ha, on kan. Oh, okey. Berasap nampaknya tu. Sekarang abang ID, Cik ID sedang buat troubleshooting and repair. Dengar cerita meletup kan tadi Cik ID eh? Empat kali meletup. Kena tangan tak? Tak. Haa, saya tak kena tangan. Okey nampak dengan bersih guard ni semua ni. Ada banyak short circuit kat sini. Jadi Cik ID kena repair lah. Senang kan Cik ID eh? Senang je kan, tak usah. Sekarang dah pukul, tak keluar, tak nyala pula jam ni. Pukul 5 lah, pukul 5. Haa tu, pukul 5. Encik Edi dari Johor Negeri Sembilan. Dah pukul apa tu Encik Edi ni? Pukul 2. 3, 4, 5, 3 jam eh. Dah 3 jam, tak jumpa lagi masalah dia. Susah sangat ke Encik Edi? Susah sangat ke? Ni lah. Ni tikus dia. Okey tak apalah, susah pun kena adapt juga eh. Besok dekat luar lagi susah kan. Tapi sebenarnya dekat luar senangnya Cik Adi. Takkan jumpa susah macam ni. Susah jumpa. Inilah paling susah. Berselirat nampaknya tu. Dengan nutrien dia kat setiap face dia. Tadi kita check, okay. Satu je yang merah. Okey, sekarang ni di dalam. Okey, dulu ni tengok pula yellow pula. Tak bunyi. Tak bunyi, maknanya ada linkage antara neutral dengan ending pada phase rate. Phase rate. Sekarang ni acik cari kat sini. Kat mana ada acik ni? Bahagian plug. Sekarang dah pukul 8 ni tuan-tuan. Dari pukul 2 tadi. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 jam eh. Dah pukul dah 6 jam. Tak dapat selesai lagi. Encik Edi dari Negeri Sembilan. Tapi tak apa, bagus. Makin stres, makin banyak belajar eh. Senang sikit Cik Edi. Ah, inilah dia Cik Edi. Walaupun 6 jam eh, tapi still ceria eh. Okey, tak ada. Kawasan ni tak ada. Okey. Sekarang ni masalah kat plug tak ada. Sekarang ni masalah daripada daripada DP ke plug ni. So check penawaran dia lah. Penawaran dia check, check bagi atas tadi. Daripada ni ending ni video ni ending dia last. Yang pertama booking dia ni. Kita kasi bila satu ni tu. Ya. Kalau ini ada dia ni. Kalau bunyi dia tak bagus. Sebab dia mana wire dia? Yang ni kan? Ah, ni wire merah yang ni. Okey, cek cari yang kabel ni. Mana yang touching?
boleh buat macam ni, cari sebab ni, sekarang ni semua kita dah cari. Ha, tengok. Ha, dah dapat dah. Dah ada wayar? Ya. Ha. Jumpa game? Jumpa. Sekarang alhamdulillah. Jumpa. Tahu tak apa punca dia, Cik? Tahu tak apa punca dia, bang? Ada tikus gigit. Tikus tu gigit, lepas tu kain berkoyak dia bertembung. Short. Okey, kita tunggu peserta-peserta siap, kita nak pergi makan. Tak ada bunyi. Alhamdulillah, sekarang dah pukul 10:30 Cik Edi dari Johor Negeri Sembilan baru selesai, dah selesaikan ujian letak pintas yang okay, dua peserta lagi kat ujung tu belum selesai. Okey, Encik Eddy, minta on kan Encik Eddy nak tengok. Alhamdulillah menyala sub DB. Oh, tadi mula-mula meletup bergegar meletup. Ha, sepanjang buat troubleshooting pun banyak kali meletup, cuma kita tak dapat rekod. Daripada pukul 2 petang sampai 10:30 malam, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10:30, 8 jam setengah berdiri dekat bay ni, duduk bangun, duduk bangun. Okey, plug Bedi, Encik Eddy ambil plug, socket tester mana? Bagi socket tester game. Ambil random saja. Cucuk. Okey, tengok, on. Okey, tahniah, alhamdulillah berjaya. Okey, ambil satu plug yang ni pula. Ni Bayri, salah satu mana-mana. Nah, kita dah check dah sebelum tadi kan. Ni kita ambil video ni bagikan kenangan lah. Okey, terbaik. Okey, aircon Bayri. Aircon tadi meletup kan? Ha, aircon tengok. Okey, switch on belum? Mana switch dia? Switch aircon mana? On kan? Okey. Test fan. Nampak tuan-tuan, 3-phase hanya 4 hari saja dekat sini dah boleh buat troubleshooting. Okey, tekan tengah tu. Tengah-tengah masuk tak? Oh, tengok. Dah tak nampak dah, penat. Ha. Okey, menyala. Okey. Okey, Bayadi, dah kita dah check dah semua tadi, memang bagus dah, memang dah berjaya. Bayadi, bagi ucapan sikit Bayadi. Ha, kenang-kenangan. Inilah video tunjuk kat family, tunjuk dengan kawan, dengan keluarga. Usaha Bayadi 4 hari kat sini, daripada zero, daripada papan kosong sampai siap wiring satu rumah banglo 3-phase. Lepas tu sampai buat troubleshooting and repair dan berjaya. Walaupun 8 jam dekat sini, berjaya. Okey, Bayadi, apa nak ucapkan? Apa yang terbuku kat hati tu? Alhamdulillah. Kuat sikit Bayadi. Selama 4 hari berada di Mah Bayu, banyak pengalaman baru. Tak apa Bayadi, saya tahu Bayadi terharu. Teruskan Bayadi. Terima kasih kepada Mak Bayu kerana menjadikan wiring di sini, dan saya dapati satu pengalaman yang sangat menyenangkan dan pengalaman yang yang tak dapat di luar lah. Selama sebenarnya saya buat wiring ni dah lama dah. Tahun 90 ni. Tapi inilah. Itulah. Tapi tak pernah buat macam inilah. Okey, alhamdulillah. Tahniah Bayadi berjaya. Kami warga Mahbub Engineering mengucapkan selamat maju jaya kat Bayadi. Semoga ilmu yang ni dapat dimanfaatkan untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Okey Bayadi, apa pun, tahniah. Sebelum tu berapa ribu Bayadi bayar Bayadi, kamu nak tahu? RM2,900. Okey, terbaik. Penat-penat. Yang lain ni harap-harap cepatlah sikit kesian. Ni ha, kesian cikgu-cikgu kita. Penat? Tak boleh, selagi tak pandai tak boleh balik.